Gue akan biarin dia di situ. Kita lihat reaksi seperti apa. Oke. Okay. Yeah. Nubi. Oke okay, Ben, boleh lanjut dengan Snowa. Mungkin Snowy-nya bisa diamanin juga. Winter. Oke. Sit. Snowa here. Snowa, sit. Stay. Snowa, stay. Stay. No way, guys. Snow ngejilat dia kayak nyambut sesuatu yang dia kenal. Guys, sumpah ya guys, ini sama sekali gak ada rekayasa. Gua sama sekali belum pernah mempertemukan mereka. Dan memang Winter ini lebih dekat sama Snowy ya. Jadi sama Snowa dia kenal. Paling nih Snowa kayak gini nih. Dari dulu nih Snowa kayak gini nih. Paling kalaupun ketemu Snowa ya. Ya udah, dia santai aja dan Snowa dalam posisi kayak gini nih, diam. Wow, ini luar biasa banget sih. Dan gue pun makin penasaran sama Anubis karena Winter yang terdahulu lumayan dekat sama Anubis. Sama Snowy dia lumayan dekat, sama Anubis dia lumayan dekat. Kalau sama si Entik ini dia biasa aja karena Entiknya juga agak jeboh. Hey, jangan garuk-garuk. Oh, tut. No. Ay, jangan ambil makanan. Kamu kenapa tiba-tiba, Han, lu nyadar gak sih, Han? Ini jadi papi lagi, liat ini ada bulu papi numbuh lagi di kepalanya. Woi, ini dari mana nih bulu, ini tuh bulu papi, coy. Woi, enggak, kok tiba-tiba bisa numbuh bulu papi lagi di kepala itu gimana ceritanya, ngerti gak sih? Hah? Ini harusnya udah gak ada bulu ini, kenapa tiba-tiba lu numbuh bulu papi lagi gara-gara lu punya papi, lu mau jadi papi juga? Mungkin gak sih? Kayak ada dorongan untuk jadi ke bawah karena main sama papi terus tiba-tiba menumbuh bulu papi lagi. Hah? Mungkin gak sih? Ini janggal banget loh. Itu tuh bener-bener yang namanya bulu bocah, bulu papis gitu. Kok tiba-tiba di antara bulu-bulu dia udah dewasa, numbuh lagi bulu papi. Ini aneh banget. Wow. Pertemuan Snowa sama Winter juga bener-bener menakjubkan untuk gue karena kurang lebih seperti ini dulu pertemanan Snowa sama Winter yang terdahulu. Kenal, tapi ya udah, cuek aja. Tuh, nah, Snowanya bakal diem dan dia bakal nyium-nyium hidungnya, terus sekali-sekali main-mainin. What is going on? Gila, connection-nya lain sama seperti halnya sama Snowy. Ini unik banget.
Nubi nih, fix. Gue penasaran banget sama Nubi. Kita harus panggil Nubi. Snowa, Snowa, come on. Snowa out. Snowa out. Snowa out. Wait, 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 wait. Wait, oke, ini Nubi akan masuk lewat pintu depan. Gue akan biarin dia di situ. Kita lihat reaksi seperti apa. Oke. Okay. Yeah. Nubi. Lihat buntutnya Nubi. Holy crap. Sayang. What is going on? Lihat nggak buntutnya Nubi? Dia datang, dia masuk, buntutnya kipat-kipit. Wah. Wah, 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 wah. Wah. Nubi, Nubi here. Nubi. Nubi here. Hati-hati Nubi, jangan bikin injek, dia masih kecil. Guys, gue speechless guys. Oh my gosh, fix. Gue udah gak tahu lagi deh. Pertama gue namain Winter. Kedua. Hey, 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 tangan kamu tuh gede. Please, soft. Kedua, cara mereka main sama. Ketemu si Snowy, langsung nyambung banget. Ketemu si Snowa, seperti hal biasa. Gue memberinding nih sekarang nih. Ketemu si Nubi, langsung datang, jilat. Guys, kalau gini ceritanya, kalau memang mungkin, entah itu reinkarnasi kah, entah itu adalah dengan karena harapan aku dari dalam hati, terbentuklah sebuah karakter yang persis kayak Winter, dan mereka merasakan hal yang sama, atau mungkin juga sama halnya kayak Junior. Dari hati aku berharap banget ada anak yang mirip Snowy yang akan menjadi penerus dia dan lain-lain. Alhasil lahirlah Junior. Kalau memang hal-hal ini memungkinkan, maka gue berharap suatu hari nanti Anubis bisa melahirkan Belgian Malinois jantan yang persis kayak Sparta. Gila sih. Alhamdulillah, gue hanya bisa bersyukur. Gue hanya bisa bersyukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Gue senang banget, happy banget ngeliat mereka bisa akur. Padahal salah satu hal yang kita takutin adalah dengan Winter yang udah mulai agak besar, takutnya udah susah buat nyambung lagi sama Anabul. Gitu loh. Tapi ternyata bukan cuma sekedar nyambung, tapi udah bener-bener kayak kenal. Guys, gue mau tau komentar kalian di bawah, terutama mengenai pendapat kalian, apakah seekor hewan bisa reinkarnasi atau tidak. Please, gue mau tahu pendapat kalian. Kita di sini juga semua lagi belajar. Gue juga mau baca pendapat-pendapat kalian. Next, karena Winter dan juga sekarang udah terlihat capek ya, dia lelah, butuh istirahat, masih baby. Next, kita akan bikin pertemuan Winter dengan para papis dan juga Abon. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Love you all. Wow. How beautiful.